Abang. Alasan. Susahkan abang. Tak susah mana pun abang booking ni kau bayarlah sendiri. Wajar. Show, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa sih cakapnya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi ceramah atau dakwah dan motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Ustadz favorit saya cuy. Saya bagi tahu kepada korang lagi ya sebelum kita lanjut. Mungkin kalau kita mereaksi Ustadz itu banyak kalimat atau perkataan Ustadz atau ceramah, dakwah atau motivasi Ustadz itu yang hampir sama. Sama, pembawaannya juga sama gitu ya. Tapi begini cuy, kita nggak bisa pungkiri itu. Karena Ustadz itu dalam satu hari bisa dua kali memberikan motivasi di tempat-tempat yang berbeda. Jadi yang di-upload di YouTube ataupun di Facebook itu paling banyak yang sama gitu ya. Sama. Nah, mengapa saya memberikan banyak waktu dulu untuk mereaksi Ustadz? Karena itunya cuy. Video saya sebelumnya pasti Ustadz sudah memberikan motivasi seperti itu. Dan di video kali ini juga pasti ada. Pasti ada cuy. Tapi menurut saya ya, bagi saya, itu nggak jadi masalah gitu ya. Itu nggak jadi masalah buat saya. Karena makin sering saya reaksi Ustadz dengan motivasi yang sama, itu makin terekam di otak saya dan itu jadi pengajaran buat saya. Oke, saya harap kurang paham lah. Saya nggak bisa membahasakan ini dengan cara baik ya. Tapi saya harap kurang bisa paham apa yang saya cakap cuy. Dan sebelum kita lanjut, saya berterima kasih buat korang yang sudah support adik saya ya. Dia gembira banget cuy. Dia gembira banget sampai girang banget waktu banyak yang follow dia di YouTube gitu ya. Dia gembira banget dan banyak yang menyebutkan nama saya juga di situ. Dan waduh, satu hal yang membuat adik saya itu gembira gitu cuy. Dan saya berterima kasih banget buat korang cuy ya. Oke, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy. Dan langsung aja, jom kita tengok video ceramah dari Ustadz Syamsul Debat. Saya di sini memilih video yang belum sama sekali memang saya dengar di ceramah Ustadz atau motivasi Ustadz cuy. Kalau soal kelakar, ya itu bonus. Sekali lagi itu bonus cuy ya. Jadi saya sertakan link videonya di bawah cuy ya. Sekaligus kalau korang memang fans banget sama Ustadz Syamsul Debat, korang juga bantu support gitu ya. Oke, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke. Ini di acara ini lagi kali cuy ya. Acara, kalau kita lihat dari bangunan di belakang itu kayak acara tempat-tempat meeting gitu ya. Tempat kerja ke atau perusahaan ke. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pengerusi acara yang berbahagia, Puan Diana, Puan Bapa Balkis ya. Puan Balkis, Tuan Sabli dan siapa seorang. Ya, siapkanlah salutasi ini. Ayuh. Senang baca kan. Aduh, tak apalah. VIP lah, div-div kehormat.
Dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan alhamdulillah. Dan puan-puan, bapa-bapa seperti dan biasa ibu-ibu dalam program ceramah di jabatan-jabatan kerajaan ni. Oh, jabatan kerajaan. Memang bukanlah satu perkara yang senang sebab kita berpegang kepada prinsip mempertahankan tempat duduk belakang. Walaupun tempat ada kosong belakang di depan, sanggup duduk dekat meja jamuan tu. Tak adalah saja dia jangan jamuan. Tengok ni contoh. Ha, contoh. Contoh. Jadi hari ni saya rasa sangat teruja sebab ni first time saya datang dekat kompleks Tun Razak ni. First time. Wah. Dia punya parking pun banyak. Penciamah pun tak dibenarkan parking kat atas tu tadi. Sebab Asia. Ada satu kereta Vios tu parking kat parking khas tu. Vios. Nak tengok siapa dia. Bos situ kali. Bos. Bagi signal macam tu. Dia betul bagi tekanan kepada kereta penciamah. Ketepi. Keluar kau. Keluar kau. Dia kata, keluarlah. Yalah, tak apalah. Kita reda. Rupa-rupanya, baru saya tahu. Rupanya ni bukan bangunan milik penganjur. Lift pun bukan sebarang lift boleh naik. Lift nak tingkat bawah, menghadap kiblatnya. Yang lift belah sini, tingkat satu dan ke atas. Bangunan ni unik lah, unik. Macam mana pun yang paling penting adalah hasrat kita hari ini, kan? Kita berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Amin. Jangan lupa hashtag. Pergi syurga balik hari. Macam tu. Jadi betul. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita tentang penghayatan ibadah dalam pekerjaan, kan? Penghayatan ibadah dalam kerja. Jadi kita tengok kan kegilaan orang bekerja ni daripada dulu sampai sekarang. Tak ada siapa yang tak suka bekerja. Semua orang suka bekerja. Ya, tapi orang paling suka hari ini. Sebab hari ini hari Jumaat. Kenapa hari ini paling dia suka? Sebab ada ceramah. Maknanya tak payah kerja. Dengan ceramah ya. Tak adalah sajanya. Kegilaan orang bekerja sampai kan ada orang. Pernah tak kita minta cuti, kita lulus cuti dan bila kita duduk ke rumah, kalau aku kerja pun elok hari ni sebenarnya. Pernah kan itu begini? Itu biasa. Saya pun pernah duduk di tempat tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya pun dulu penjawat awam. Saya dulu legal advisor, merangkap pengarah undang-undang. Pengarah undang-undang, Pak. Dan, tapi dah bersara, dah ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi hotel, saya silap hotel malam tadi. Aduh. Air koncing aku lagi laju beri shower tu. Lagi low tu. Rupanya dia, tapi memang murah lah hotel tu. Saya tak nak sebut hotel mana. Hotel tu murah lah. Lift pun tak ada. Dia memang orang kata berzuhud lah, kan? Lift tak ada. Sarapan pun tak ada. Dunia semua tu start. Oh yalah. Yalah betul lah. Alhamdulillah. Yang penting pagi ni saya dapat sampai awal sebab hotel penghayatan kerja sebagai satu ibadah. Maknanya ibadah ni takkan ada benda tak elok dalamnya. Benda baik. Saya sebut pasal kegilaan. Tengok bagaimana kesungguhan orang lain bekerja yang bukan Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun tak macam tu. Kesungguhan orang lain bekerja. Pernah dengar tak kerja? Kita tahu 9 to 5. Kenapa ni? Yang kita pernah dengar lah. 9 to 5, 9 to 6, 8 to 5. Contohnya di China, dia mengamalkan konsep kerja 996. 996. 9 pagi, 9 malam, 6 hari seminggu. Dia kerja macam tu. Setiap hari, mana hari Ahad dia cuti. Hari lain 9 pagi, 9 malam. 9 pagi, 9 malam. Oh, shift-shiftan kan? Sebab dia nak bersaing dengan kuasa besar. Jadi memang sampaikan ada yang mati disebabkan tekanan kerja. Tapi lebih ramai lagi orang mati kalau tak bekerja. Ha, itu dia. Kan? Sebab apa? Cuba tengok hari tu bila datangnya PKP. Tak ada siapa sangka. Saya pun hari tu ingat gone lah, habis lah aku ni. Tak ada dah ceramah fizikal dah ni.
kita pun terpaksalah menyesuaikan diri dengan ceramah di rumah online. Carilah, tarik pasu bunga mana yang elok sikit. Lepas tu kat sini line tak elok, line ni tak elok. Itulah line yang itulah yang struct tu, mix tu, tu. Kan yang tu kan, dia kan tak apa tak apa kuat sangat kan. Berbanding pada yang file tu, ha, macam tu lah. Nah, kita tak boleh sebut tu betul sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Ha, macam tu, ha, macam tu lah. Gak disponsori ternyata. Sampai kadang kat tepi bilik air letak pasu tu sebab kat situ yang lain tiba-tiba clear. Dia tak menentu kan, teruk betul. Dulu tak tahu lagi, itulah telefon call, itulah telefon live. Saya pun pasang sendiri, pap, saya pun berlari. Saya tekan, saya pun berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya motivasi untuk Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi. Dua jam ceramah, rupanya kamera tak on. Cakap seorang-seorang. Dua jam bayangan. Lepas tu orang kat Putrajaya tu, dia call-call, PE pun call. Kita tak nampak macam tu. Skrin tu belah sana. Jadi kamera belakang ya, bukan tadi. Kamera depan gitu. Dan akhirnya petang tu kena ulang balik ceramah yang sama. Jadi petang tu dah tak adalah motivasi ni. Tak ubah macam pengumuman lagi nak puasa. Assalamualaikum. Jadi kita sebagai pejabat awam. Kan? Nah, jadi itulah ujiannya. Dan bila sampai satu tahap PKP, PKP 1, PKP 2, PKP 3, yang paling kita nak dengar pengumuman kan. Dengan ini dimaklumkan bahawa PKP dilanjutkan. Wih, mirip banget ya. Sampai bila macam ni? Sampai bila macam ni? Sampai bila? Barulah kita sedar betapa susah dan azabnya kerja di rumah. Betul tak? Lelaki tak layak jawab benda tu. Orang perempuan je boleh jawab betapa azabnya. Baru nak buat kerja tu. Nak susu. Anak kecil ya, budak-budak masih kerja, kecil. Ha? Anaknya mama saja Kuantan nyampah aku. Mana ada mak-mak ni? Mak tak ada, mok-mok tak ada. Mama, mama, mama. Kejap lah. Nak susu, nak susu. Yelah, hey, buat susu bancuh. Tak. Nah, diam. Jangan kacau. Mama banyak kerja. Hari ni lah apa? Ni seko lagi lah. Suami. Betul kan? Susah. Ya. Yeah. Semua orang terbabit walaupun chief ADO. Sama sekali kan. Tak tahu pula chief ADO dah direngkahkan jadi kado. Ya. Yeah. Oh, sam tu. Saya dulu PUU. Ha, tak ada panggil pu. Dia tiap-tiap tempat lain lah kan. Betul lah. Tapi betul. Susah kita. Baru kita tahu nikmat bekerja. Susah. Kita melainkan kita kena stesenkan kerja. Stesenkan tempat kerja. Dengan anak-anak PDPR lagi. Kan, PDPR. Dahlah perangai budak-budak sekarang ni. Ya Allah, wabah. Cikgu-cikgu tu mengadu dengan saya. Kesian, pening kepala. Kelas, siapa yang datang hari ni, tolong respon. Cikgu tengah semangat ni. Kri-kri. Ada tu gambar kepala jamban ke tak? Kan, muka tak keluar, tutup kamera. Kri-kri. Kenapa tak on kamera? Dah habis data. Itulah alasannya. Yang mana, minta maaf cakap lah, perkara yang tak sepatutnya terjadi pada tahun 2022. Dasar IT kebangsaan daripada tahun 1980-an dah dilancarkan. Kalau saya lah menteri pelajaran, saya akan umumkan bahawa kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Oh, ini judulnya, cik. Kita akan wujudkan skim pinjaman tablet. Setiap satu tahun, satu tablet. Tablet. Hak milik kerajaan dah siap install buku teks dalam tu. Sampai form 5. Wah, itu lumayan ucapan modern, saya sih. Saya ni kalau nak rakam bagi kat Menteri Pelajaran pun saya tak kisah. Tak ada, bagilah. Dan begitu juga saya umumkan pada SKMM, saya bagi tempoh sampai bulan 12 untuk pastikan semua taman-taman perumahan dan kampung-kampung diwujudkan wifi percuma. Tak adalah budak tu cakap dah habis data, dah habis data. Enggak masuk di akal juga sih ya, kalau kita berbicara ini kan udah modern banget gitu ya. Dia orang tu semua bayar tau, kerajaan tau, yang pasang pencawang tu kena bayar. Saya tahulah saya kerja tu, saya yang draft tu agreement ni semua, saya tahu dia kena bayar. Sejumlah amount dekat pejabat daerah pun kena bayar kan. Mana yang pasang seharam tu kita boleh runtuhkan dia, cabutkan dia. Dia buat untung berjuta-juta. Takkan tak boleh bayar, betul tak? Jadi, settle.
Ini kat rumah, ya Allah azab, cari lain. La ilaha illallah. Kan? Tapi itulah dia. Disebabkan kita tengok bab 996 tadi, orang tu bekerja tu. Di Cina jangan cakap. Di Cina. Bayangkan dia orang bekerja macam mana. Dia kata dia ambil dulu, satu ketika dulu, radio besar mana? Dia beritahu. Dia bagi dekat staffnya, ni ambil batu ni. Nampak tak batu besar ni? Ambil, tolong buat radio besar ni. Dia orang tak ada sebut. Alah, macam mana? Gila apa? Payah pun. Macam mana nak buat? Itu orang Melayu. Encik lah. Benda lah. Ceramah kita akan berlangsung dekat Komplek Tun Razak. Ni pasal buat kat sana, kenapa tak buat kat sini? Rumah dah ada lah. Leceh lah, leceh lah, dah parking susah nak jalan jauh. Contoh lah, contoh lah kan. Contoh. Tak, saya agak ni tak, bukan bukan pejabat daerah Kuantan ni, dia tentuk lain dekat New Zealand. Lain lagi. Contoh. Tak, dia akan mengungut. Manusia ni memang macam tu, dia mengungut. Kan? Manusia ni memang dilahirkan berkeluh kesah lagi kikir. Ada je benda tak kena. Hari tu bulan puasa tengoklah, mengungut. Oh my, yang di ini ya, di video. Kenapa kan, Malaysia Raya hari Selasa? Indun Brunei Isnin. Beza ke bulan yang kita tengok? Marah. Sekali umum raya Isnin. Marah juga. Kenapa raya Isnin? Saya beli lemang dekat Jalan Jelebu dekat Seman. Bang, ramai orang. Entahlah Ustaz. Dah tak tentu dah mana buluh mana lemang dah. Ramainya orang hari last day. Itu kan tiba-tiba hari raya esok tu kan. Kelak kabut semua. Kena terima lah. Sejak bila kau bergantung pada kalendar kuda nak raya? Daripada dulu, daripada kecil dulu, kita memang dengar pengumuman esok raya ke tidak kan? Dengarlah pengumuman tu. Betul, kan? Betul, betul, betul. Jadi, ya? Kerja kita mungut, mungut, mungut. Macam tu juga. Dulu, daripada kecil kan? Oh. Kenapa lah aku sekolah? Dulu nak sekolah. Sampai kan tidur, kita pergi sekolah. Masa tadika. Belum masuk sekolah, tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Menangis, tangan jatuh. Nangis sekolah. Ni lah tension. Rambut sikat belah tepi. Lepas tu pun tak apa-apa. Berkepuh yang mak dia. Lok kata. Yang budak tu bercampur-campur kan. Bercampur-campur. Kenapa aku sekolah? Nak masuk darjah satu. Nak masuk darjah satu. Sekali dapat masuk darjah tu. Kenapa kan aku masuk darjah satu? Bertahap. Dia jadi ya, yang paling kecil sekali. Kan abang-abang senior tu semua tak puas hati. Macam nak langgar-langgar. Kau pahal, kau pahal. Tak sabar nak habiskan darjah 6. Bila dah habis darjah 6, yes, merdeka. UPSR, merdeka. Sekali kena masuk tingkatan satu. Dulu darjah 6 lagi best. Barulah tahu sekolah rendah lagi best. Hari itu kau sibuk nak tingkatan darjah 6. Masuk tingkatan satu, sampai form 3. Dulu ada SRP, PMR, PT3. Lepas tu aku pun tak tahu lah. Suka hati dia lah. Kejap buat jap tak, jap buat malam tak. Kau lah. Pening bila budak ni kejap peksa, kejap tak kan. Tapi tu, merdeka. Yes, habis. Lepas ni kita masuk menengah atas. Lepas menengah atas, menengah rendah dulu lagi best. Sekolah rendah lagi best. Akhirnya SPM, yes, rendah. Tak payah fikir apa dah weh, kita tak payah fikir dah. Kena masuk universiti. Aduh, dulu sekolah lagi best. Nampak? Tu, tu manusia. Bila habis universiti, yes, tak payah fikir apa dah. Apa ni nak kerja? Nak kerja. Nak kerja, nak kerja. Itu dia, susah. Tunggu doa selamat, jemput orang kampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, si Diana dah dapat jadi DO, Chief ADO. Betul, betul. Alhamdulillah, tahniah tau. Macam tu kan, macam tu lah kan, macam tu kan. Contoh lah, contoh. Buat doa alamat. Kenuri. Kan? Masuk je kerja. Kenapalah aku kerja? Kenuri juga. Lepas tu bila dah kerja, ialah punch card lagi kan ni. Ya Allah, kenapa punch card ni hidup aku, kenapa? Ya Allah, saya bila saya dah bersara, lain macam tu. Lain macam. Bangang sekejap. Bangang. Sebab dah biasa tiap-tiap pagi kerja punch card. Tiba-tiba pagi itu tak kerja punch card. Membangang sekejap. Macam tu satu nampak apa. Nak ajak member minum, member semua kerja. Kan? Ha. Lepas tu bila dah kerja kan? Bila lah nak kahwin? Ya, yeah, kahwin lagi. Kan? Kan dah kerja dah boleh kahwin dah. Lama lah tu. Nak gunding. Tak lama lagi kan? Eh. Yang cepat lah. Bila dah kahwin, kenapa lah aku kahwin? Baru tahu perangai jantan ni macam ni. Baru tahu bini aku, la ilah Allah, kat luar lawa sangat. Ayu-ayu betul-betul tudung bila kat rumah macam ni. La ilah Allah. Baru tahu. Penyesalan saat menikah. Lepas tu bila lah nak mengandung kan? Tekan ni. Siapa yang belum mengandung jangan. Jangan risau, relax. On the way. Ha, sabar.
Ha, bila sekali kau mengandung besok, tak berhenti. Kau tengoklah. Kau sabar. Jangan je. Kita bila tertekan lagi, susah nak pregnant. Relax, tenang, doa dengan Allah. Relax. Maknanya kita boleh tengok wayang. Pergi tengok wayang je cukup. Pergi tengok Jurassic Park yang baru tu. Pergi tengok. Orang yang mengandung pun nak boleh tengok Jurassic Park tu. Kamu nak muka dinosaur. Kau main-main. Orang Melayu kan percaya kenan-kenan. Tak bebek kenan kan. Ha. Bila nak mengandung. Sekali bila mengandung, kenapa lah aku mengandung? Azabnya mengandung. Pergi tekan lift tu. Lift ni ada tak ada butang kosong pula. Dekat kosong senanglah. Lift kan ada yang kosong, ada yang satu tadi kan. Tu ah. Aku ingat tadi nombor telefon. 01234 56. Cantik betul nombor telefon. Nah, okeylah kan. Lepas tu bila lah baby ni nak keluar? Bila lah baby nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Kena bangun pula buat susu dia tengah malam, tengah malam. Ya Allah, aku yang jantan membuta je dia malam laki dia. Laki dia laki tidur. Iya. Membuta. Bilalah baby ni nak bercakap kan? Bilalah baby ni nak berjalan kan? Bila baby ni nak bercakap, bila benda tu dah boleh bercakap, kau diam boleh tak? Dia suruh benda tu diam. Bila anak banyak tanya kau marah. Kau dulu kau suruh budak tu cakap, tak sabar dengan dia cakap. Kau kata, "Mama, ya Allah dia panggil nama." Kan? So budak tu berjalan. Sudah tu budak lagi duduk, 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 duduk. Itulah dia manusia. Nak beritahu kita tak pernah tu. Nak sangat naik pangkat, bergaduh. Yang setan-setan ramai pula keliling. Patutnya kau naik weh. Itu yang merosakkan tu. Iri hati. Aku tak faham lah. Apa yang bos-bos kita nampak pada dia tu? Patut engkau weh. Yang sebenarnya yang bercakap tu tak puas hati dia tak naik. Dia pandai pindahkan ke orang lain. Dia bakar. Ternyata dia. Aduh, itulah dia. Penghayatan ibadah patut tak ada unsur-unsur. Ini je. Realita banget. Dan bila kita sebut realita tentang nilai banget. Kerja yang baik, sudah tentunya nilai kerja yang berintegriti. Apa maksud integriti? Jangan risau. Kalau saya tanya, saya akan jawab semula. Bila tanya korang lah, tadi gelak elok eh. Bila tanya, semua koma. Darah tak jalan. Darah tak sampai ke otak. Tiba-tiba dia macam tu. Tadi gelak. Tak tepat. Itu yang pasal. Apa namanya koma itu saya gak bisa tahan cuy. Walaupun saya sudah dengar berapa kali, tetap saya ngakak gitu. Integriti ini adalah segala perkara-perkara yang baik itu adalah integriti. Kita jangan keliru bahawa integriti itu adalah nilai rasuah saja. No. Semua rasuah adalah sebahagian daripada unsur integriti. Semua benda-benda baik. Keutuhan, ketulusan, kesempurnaan. Itu semua adalah nilai-nilai integriti. Kalau dalam kamus Oxford Dictionary, bermaksud integritinya adalah the state of being whole and undivided. Makna bersikap menyeluruh. Makna telus, terang. Contoh, saya pernah tengok dalam mahkamah. Puan mahkamah saya tak nak sebutlah nama hakim magistrate tu. Bila disebutkan kes yang ni lawan yang ni, semua berdiri. Lepas tu hakim tu sebut, "Saya mohon satu penangguhan kes. Saya minta kes yang ini ditangguhkan kerana saya tidak boleh menghakimi kes ini kerana pihak anak guam, pihak apa ni? Pihak pendakwa, pihak pembela diwakili oleh oleh suami saya." Suami dia rupanya mewakili pihak tu. Dia kena ambil keputusan supaya tidak dipersoalkan integriti. Walaupun dia buat keputusan memang ikut merit macam mana, yang terbaik, orang tetap akan cakap laki dia. Betul ya. Orang akan cakap. Kalau di ini ya, contoh bekerja macam seperti itu. Saya jadi pengarah dulu. Bayangkan yang paling susah sekali eh, Puan Diana, Tuan Sabri eh. Bila ada jawatan kosong buka kat pejabat kita. Masa tu semua mengaku saudara kita. Ya, memang betul. Dia memang bersaudara dengan orang yang duduk dekat kursi yang paling mahal dalam dewan ni. Di depan ni kursi ni mahal ni. Banding dengan kursi you all. You all jangan petikai. Dia sedap lah kursi dia ada pemegang macam tu. Baldu duduk sedap ni. Tak. Kursi depan ni penuh tanggungjawab. Nah. Yang belakang. Lagi itu. Belakang, lagi kurang tanggungjawab. Dengan harapan, kau balik kau orang tak perasan. Itu ternyata punchline-nya, Ji. Gua jadi gak perasan gitu. Tapi yang dicakapkan Ustadz itu benar-benar realita, Ji. Saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya.
Kenapa kita selalu memposisikan diri untuk cari tempat yang dekat dari pintu keluar, ya? Ya karena itu, cuy. Supaya kalau kita nanti benar-benar lagi ingin keluar, yang lain tuh tak perasan gitu ya. Itu realita sih. Tapi kayaknya Ustaz pernah mengalami hal yang sama juga. Jadi Ustaz bisa cakap seperti itu, cuy. Oke, lanjut. Kau ingat dia nak sangat ke duduk depan? Kalau boleh nak duduk belakang, betul tak, Puan? Ini tak boleh je nak garu pun kena maintain. Duduk depan. Ya. Ain, sampai sudah menangkup tu, dia takkan isi tu nak. Sebab jauh meja tu. Satu kerja nak melangkah ni. Nak pergi ambil ni. Asli realita. Puan Balkis. Ha, Puan Balkis lagi jauh. Sinap dia cakap. Ya nak, tolonglah. Ha, dia macam tu. Betul. Tu sebab saya tak lama duduk situ. Cepat-cepat saya ke depan. Ha. Tak, saya benar. Jawatan kosong buka dekat apartmen saya. Bukan senang. Masa tu lah mak saudara ni. Dia telefon mak saya. Dia pakai kabel paling besar ni. Mak kita pakainya. Ni tolonglah beritahu. Ni ha, si apa ni nak minta kerja. Anak saudara saya. Saya kata macam mana mak? Takkan dia nak kerja satu departmen dengan pak saudara dia? Susahlah. Itu mak tak tahu. Mak cakap kan je. Mak nyampaikan je. Apa pandai lah kau. Jadi di pejabat saya dulu nak kerja jawatan pembantu tadbir ke, penolong pegawai ke, pegawai ke, semua wajib lari dekat padang 2 tahun. Sebab apa? Kalau macam kat Seremban, kena lari lah kat stadium baru itu. Lari 2 tahun, lepas tu kat tepi tu memang dah standby dan ambulans. Dah siap buka pintu lah. Cuma memang dah sejarah kita, orang tu lari, dia sendiri yang masuk dalam ambulans. Tak, sepetul kita. Bayangkan itu, cuy. Dia sendiri yang masuk dalam ambulans gitu. Gak habis pikir. Kayak film komedi gitu. Nah, bukan apa. Kita terpaksa buat sebab terlampau ramai yang layak. Dari segi kelulusan layak ramai. Tapi kita tak nak batang. Kita suruh lagi. Sebab apa kita nak check fitness je? Sebab kebanyakan yang terutama Gen X, Gen Y. Golongan muda 30 tahun ke atas. Paling ramai sekali MC bila mahu bekerja. Yang orang lama jarang MC. Mana ada? Jarang. Kalau dia cuti pun, dia ambil separuh hari, dia pergi check up. Petang kan dia masuk pejabat balik. Itu orang lama punya style. Orang muda, contoh lah. Khusus 3 hari 2 malam. Khusus 3 hari 2 malam. Khusus hari yang ketiga tu habis kau apa? Kau 12 kan? Soalan dia tanya apa? Kau balik pejabat balik tak? Kalau tak balik, tak balik sesama. Basah kau lah. Kau ingat aku tak tahu? Sebab aku dulu pun macam tu. Kadang kalau kau seorang pergi, kita nak jawab apa? Betul kan? Betul. Tapi ya? Kalau pejabat kau dekat, baliklah pejabat. Ini tak. Kita cakap lah, kan tak sempat. Ada benda-benda kena buat. Yang tu masa dekat tempat khusus tu, kemas-kemas. Tiba-tiba aku empat. Tu tak sempat nak balik. Jadi, ringkaskan cerita. Anak buah saya tadi, tak apalah, suruhlah dia buat. Masuklah, ikutlah prosedur. Kita tak dapat nak tolong lebih. Kalau dia layak lah. Cakap itu. So, dia masuk, larian tu, dia lepas. Kemudian, ujian bertulis. Lepas juga. Akhirnya, masa layak interview dalam 30 senarai terakhir tu, masuk dia. Jadi, masa nak tu berduga, saya beritahu. Saya cakap dekat yang Azrin. Azrin, nanti kan kalau, ya bos, nanti kan kalau senarai nama, yang nama yang ni, bagi tahu saya dulu sebelum panggil dia masuk dalam bilik temu duga. Ingat tu. Jadi, senarai 1, 2, 3, 4, 5, sampai senarai ke 9 ke 10. Tuan, ni yang nama yang tadi tuan. Okey. Saya pun beritahu dekat 3 lagi panel. Masa tu 4 panel. Saya cakap yang akan masuk temuduga ni, calon ni adalah anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dalam dewan ni, dalam bilik temuduga ni. Kata, okey. Jadi saya bangun, saya duduk kat luar. Ada pintu belakang, bilik temuduga tu. Bilik mesyuarat tu. Jadi, dah masuk apa semua, dah sudah, dipanggil saya balik. Saya pun masuk dalam. Saya tanya lah lagi 3 panel. Macam mana? Tak layak lah. Pertama, saiz dia. Lepas tu, lebih banyak soalan dia tak boleh jawab. Okey. Saya pun, pangkah lah, tak layak.
Tapi selepas keluar pada bilik mesyuarat, itulah saat yang paling susah sekali. Sebab integriti susah. Mak saudara tu punya hujah. Mak saudara lagi. Bela kau daripada kecil. Kau sakit dulu, inilah orangnya. Semua keluar cerita. Tapi kena sabarlah. Sebab itulah dia harga dia. Ya, itu. Terkadang kita jadi jahat gitu ya. Terkadang kita dianggap jahat kalau kita udah jadi pemimpin seperti ini, cuy ya. Karena ya dari segi keluarga yang tadinya tidak mampu, kita bilang tidak mampu, tapi ya kita bicara masalah keluarga lagi ya jadinya seperti ini. Benar dikatakan Ustaz. Itulah harga sebuah integriti. Kalau nak senang, nak popular, boleh. Tapi kesannya apa? Kalau dia dapat kerja, memanglah pak saudara kau. Orang cakap. Jadi kalau orang cakap, kalau dia dapat kerja itu, Elia kata, tak, masa tu buruga tu dia tak duduk dalam tu. Orang kan cakap tak? Alah, mesti geng-geng dia beli panel dulu. Itu dia. Orang kebalikan cakap. Dari itu tadi, Cik. Lepas tu, sampai satu tahap, kau apa hal cakap dengan aku. Aku orang ni, bos aku ni, pak saudara aku ni. Sampai satu tahap. Nampak tak? Itu sebab, jangan, pakai kabel-kabel ni susah. Susah. Biar kita pun tak seronok bekerja kalau orang asyik-asyik mencanang. Dia dapat kerja dulu, aku yang tolong dia. Susah. Betul tak? Betul. Ada orang macam tu. Wahal dia hanya hantar borang. Tolong hantarkan borang ke pejabat tu. Dia kita minta tolong dia hantar borang je sebab kita tak sempat nak pergi. Dia tolong hantar. Dia fikir, saya yang tolong tu. Dia dapat tu. Saya jumpa pegawai ni. Saya jumpa. Wah, bohong. Hanya letak je dekat dalam tempat bekas tu. Dekat dalam tray tu. Tapi semua nak ambil kredit. So, bab integriti ni macam tu lah. Memang susah. Itu sebabnya kepantangan saya. Bila staff saya minta limau dengan vendor kita yang berbangsa Cina. Cukup saya tak suka. Entah apa. Apa masalah kau kawan bayar? Bila gaya Cina nampak tak? Tak ada limau kata ni. Apa hal? Apa masalah kau? Apa gitu. Kau pergi tepi jalan tu kemen murah limau tu. Jangan letakkan maruah kita senipis kulit limau. Yeah. Integriti. Limau. Bak kata orang. Bakul apa limau apa bakul penuh berisi limau sangat borek payah nak jenjing biarlah mati di baham limau daripada mati digigit anjing. Maknanya kalau kena baham limau steadilah lagi jaga maruah kita, prinsip kita jaga, biar kita pembantu takbir. Berapa ramai orang cakap pembantu takbir ni semua buat deal ni, uruskan tanah orang, uruskan ni. Berapa ramai yang cakap? Saya dah cek dah, benda berlaku ke banyak tempat kecuali pejabat daerah dan tanah Kuantan. Dibela lagi. Cakap kau nak tu je tak yakin. Betul jangan. Kan? Orang sibuk orang tuduh pejabat tanah, magic, file hilang dan sebagainya. Jangan, kita kena buang benda tu. Yang dulu-dulu punya cerita. Tapi kita kena perbetulkan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betul. Itu sebab dalam bab integriti ini, biasakan yang betul. Buat kerja yang terbaik, ketelusan, kesempurnaan. Nabi sebut, Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu pekerjaan itu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Tak main dia cincai-cincai lah. Cincai-cincai. Mana? Tak main cincai-cincai lah. Asbol lagi tak boleh. Asbol, asabulih. Asabul. Janji ada. Janji siap, okey lah tu. Kita kena buat yang terbaik. Walaupun kalau kita buat tu, paperwork tu, kemas, siap. Tinggal nak betulkan sikit-sikit je, tak apa, betulkan. Jangan kecil hati. Nampak? Kita ni dalam bekerja ni, nilai yang kena ada pertama, jujur, jangan bohong. Tiga orang pergi kursus yang sama. Tapi kenapa claim mileage dia berbeza? Kan? Beza sangat. Lepas tu mula marah. Macam duit mak bapak dia. Dia marah bagian kewangan. Macam duit mak bapak dia. Mana bagian kewangan? Mana? Tolong angkat tangan. Mana bagian kewangan? Ya, seorang. Seorang aja. Kesian. Mana lagi bagian kewangan? Angkat tangan. Kewangan mana? Bukan kadang-kadang orang marah kan sebab query kan? Betul tak? Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia buat macam tu. Itu je. Kita marah. Bahaya juga bapak. Ya. Dari sebab bukan duit mak bapak segi kewangan dia. Buat. Nanti yang kena tanya kenapa luluskan, kenapa ni, dia orang yang kena. Kita pula jangan marah, jujur. Kenapa claim mileage saya tinggi berbanding dengan lain? Kerana pertama, saya tak tahu jalan. Roundabout tu je, tiga kali saya pusing, mikir. Susu mana yang saya nak masuk? Itu orang perempuan kan tu? Orang perempuan janganlah kau bagi jaga GPS. Menyakitkan hati, bergaduh suami isteri tau, janganlah.
biarlah kita bawa kereta, kita tengok map. Okey. Oh, bumbuan. Okey, bang, depan. Belum. Belum. Depan lagi. Dia bukan faham sangat tu kereta tu, nak berhenti depan ni, depan ni nak masuk lah. Ya Allah, bang, situ, simpan. Ha, tu memang gaduh, Dengan cara buat apa? Bergaduh mana-mana. Ha, itulah dia. Tak, tapi tu. Jadi bab integriti jaga. Kena jujur. Jangan bohong. Jangan tipu klaim. Yang kedua, amanah. Amanah penting. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya. Tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Jaga amanah. Amanah kerja kita. Masuk ke 8, balik ke 5. Ha, jangan risau. Balik ke 5 tu paling superb. Ada orang tu hari-hari hole in one 5.00 dia punya. Bila beratur kat mesin pancikan tu, dialah yang pertama. Setiap hari muka yang sama, istiqamah, dia akan pastikan untuk berada di sana. Kau kena berada sekurang-kurangnya 2-3 minit sebelum pukul 5. Apa hukumnya 3 minit tu? Mencuri kerja. Dan saya tak pernah tengok orang bawa fail kerja dia dekat depan mesin pancikat tu, supaya kan dia tetap buat kerja dekat mesin pancikat tu. Yang ada tadi sandar kat dia pancikat tu. Betul. Dan sekali lagi benda ni tak berlaku dekat pejabat tu. Di JKR tak berlaku, dia tak berlaku di tempat lain. Alhamdulillah, tu sebab saya terima ceramah hadis ini dengan penuh rela hati. Itu sebab parking aku pun tak ada tadi. Tak adalah, saja je. Ya, betul. Sebab kita kena maintain prinsip itu. Cuba tengok, macam faham. Prinsip apa? Prinsip dia mempertahankan kebudayaan dia. Dengan patinnya. Mak tengok, tiba patin. Patin terpoyok. Aku bila beli patin tu, murah je ustaz, RM7 sekalau. Dah, bukan jangan dulu. Ustaz bisa niru itu. Patin buah RM200 sekalau. Oh. Patin muncul RM600 sekalau. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Tak nak beritahu lah. Jauh-jauh datang. Dari 9 sampai. Borat, ustaz. Takkan nasi lah, mak. Tak ada patin, tak payahlah. Dah sabar. Enggak. Faham, kalau setakat nasi lemak, tak ada patin. Jauh datang, daripada 9 sampai. Faham, kalau setakat nasi lemak, tak ada patin, tak yalah. Apa sih patin? Dah. Saya. Tak, ribut saya orang. Aja. Sebab kadang-kadang, bila saya cakap awal ni, makbul. Kan dia nak bincang tu, nampak? Ha, kan? Telepon. Kau hantar patin sekarang. Patin itu apa ya? Penasaran gitu. Saja. Sampai heboh orang. Allah, gurau aja lah. Tak ada saja. Tak, prinsip. Kita amanah kita jaga. Jangan kita kompromi. Walaupun kadang-kadang tak apa. Kau ajar kau, kau balankan je. Kau buat macam ni. Jangan. Bos kita sign ni, jangan. Kesian kat bos kita, naya dia. Dulu yang kes berlaku penyelewengan yang pasal dinner makan malam dulu, yang JPJ dulu, ingat tak? Kes bos, bos percaya, bos sign. Kesian bos ni banyak benda nak fikir. Betul. Memang salah bos lah, kecuaian dia kena baca, check dulu, conference satu, dan dengan dia kena. Mula-mula dia dipindahkan, akhirnya dia diberhentikan. Ya. Duit dinner kan. Satu table RM200. Berapa puluh ribu, beratus ribu dapat kumpul. Akhirnya check balance tinggal 100 lebih. Sebab ada seorang tu yang dah bayar 200, komplain dekat SPRM, kenapa dinner tu tak buat-buat lagi. Ini juga apa? Dululah cerita lama. Dan masalah orang Malaysia ni, satu je. Seorang yang buat hal, dijamakkan semua. Staf pejabat tanah memang macam tu, dia tak tahu. Pejabat daerah tu macam tu. Semua sama tu. Daripada kepala, pergi ke bawah. Nampak? Orang tu kan? JKR. Kau tak payahlah JKR. Kau tengok. Kau boleh kira lah berapa orang yang masuk syurga dalam tu. Nak bayangkan? Bayangkan. Mana? Dia.
Kan? Ada sadis contoh, banget. Kan? Orang akan cakap macam tu. Walaupun kau tak buat, orang akan cakap. Susah kan ni. Ini zaman dia. Macam mana? Kau kena ambil juga. Dah tak ada. Jangan kita pegang. Prinsip jaga. Itu sebab persoalannya. Bukan nak melihat rezeki kita halal ke tak. Soalan nak ditanya. Bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan ni? Itu sebab ada orang cucuk dapat duit gaji. Kadang-kadang dia bayar bil semua. Berlebih lagi. Apa lagi aku belum bayar? Cik-cik senarai semua dah bayar. Pernah tak macam tu? Berkat. Rupanya butuhkan wallet dengan suami. Kalau suami nak takut, mana pergi dia? Aku ni contoh-contoh. Memang jarang lah berlaku kan. Wallet sama suami isteri jarang lah. Tapi ni contoh lah. Amanah ni jaga. Kesan daripada apa tau? Rumah tangga. Ni, mental anak-anak. Kerja kita lancar. Tak banyak masalah. Urusan hidup kita dipermudahkan. Banyak. Di hujung nanti saya akan share tentang keberkatan rezeki. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, ukhuwah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Sebab ukhuwah. Dalam banyak-banyak agensi, kementerian, jabatan yang terbabit dengan isu rasuah, pecah amanah kan, dan sebagainya, bukan punca pada orang luar. Bukan orang yang datang bursa kat pejabat kita. Berpunca pada dalam organisasi kebanyakannya. Nah. Lebih 90% aduan daripada orang dalam jabatan sendiri. Itu dia. Itu sebab saya pernah bagi talk dekat Kementerian Perdagangan. Di Putrajaya. Kan dulu KPDN HCP, KPDN KK, suka tidak lah. Dia tukar hujung tu. Tajuk dia, ada gambar, ada satu gambar lelaki sengah mancing, dia pakai kain pelikat. Kain tu dia dah sampai ke pangkal lutut lah. Contoh. Tajuk dia, bicara integriti nota bertinih apabila kain terlondeh. Tajuk tu saya bagi. Apa orang semua gelak tajuk tu. Saya kata tak. Maksud dia, contoh ada ruam dekat buku lali kita. Ada ruam. Makin lama makin besar, settlekan peringkat dalaman. Settlekan. Nampak ada benda tak betul, kita tegur. Betulkan cepat. Jangan sampai ada orang luar nampak ruam tu. Bila pihak ketiga, doktor pakar nampak ruam dekat buku lali tu makin besar, dia kata apa? I suspect dia dah merebak dekat tempat lain. So dia londehkan kain tu, langsung jumpa benda-benda tak sepatutnya. Habis Departemen Kewangan, Perolehan, Departemen Operasi, semua kena tengok profil. Langsung jumpa benda-benda tak sepatutnya. Itu maksud saya. Tidak ada jabatan yang sempurna. Tentu ada kelemahan di sini sana. Kita nak improve, tapi yang paling baik hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling harus jatuh menjatuh. Kompak ya, harus kompak. Tiga penyakit yang paling nak kena buang dalam organisasi. Pertama, penyakit tamak. Tamak. Tak cukup sedikit. Menyebabkan kita sanggup jatuh ke orang lain demi untuk kepentingan peribadi. Itu tamak. Nah, itu dia cuy. Betul. Yang kedua, sombong, belagak, lifestyle nak hebat. Kerja biasa-biasa, kereta nak besar. Kan? Kerja biasa-biasa, tapi nak belagak, hidup nak tunjuk dengan orang. Sport rim tiap-tiap bulan tukar. Apa masalah kau? Kerja biasa-biasa, sibuk nak projek. Kerja biasa-biasa, sibuk main golf. Lah gaya hidup, main golf. Samsung debat pun tak main golf. Sebab arwah bahasa kau jangan main golf. Itu untuk golongan orang lemah fikiran. Lemah fikiran? Kau balun masuk di lubang tu, kau balun lagi. Kau balun masuk di lubang, kau balun lagi. Sampai ke sudah, tak sudah. Lepas tu kau berbangga dengan 18 lubang tu. Ayolah bah, tak boleh saya main dah. Tak, ya main sebagai sukan, main lah. Tapi kadang-kadang ada yang main disebabkan apa? Tak ada yang main kosong. Main dengan tujuan, ada benda nak kau tim. Ada benda nak bincang. Itu memang geng main golf dia tu. Patutlah, orang kan cakap. Itu sebab Lord Denning kata, justice is not only be done, but must be seen to be done. Jangan orang babit dengan kita dengan benda-benda tak sepatutnya. Tak payah sombong-sombong. Gaya hidup sederhana sudah. Saya kalau tak sebab beberapa hari ni jauh ni, kau tidak, memang saya naik Asia je. Okey je. Ya, Asia lagi. Tak ada saya malu pun. Kau dengar cakap orang sampai ke sudah tak selesai. Naik kereta besar, Allah agak. Naik kereta Asia, susah hidup di sekarang. Ilah, Allah payah. Kau layan cakap orang sampai sudah tak selesai, betul tak? Ingat tak kisah Luqmanul Hakim tu? Dia dengan anak dia yang tarik kaldai. Ya, kaldai. Kan orang kampung cakap, dah ada kaldai tak nak naik, tarik pula. Alah kan? Sudahnya ayah dia tarik, anak ayah dia naik, ayah dia tarik, anak dia tarik.
Durhaka. Orang kampung cakap, apa punya bapak salah, menyiksa terbalik. Anak. Ya, dia sedap menyiksa duduk anak. takal dai tu. Budak tu teruk menarik. Sudahnya turun bapak, anak ni. Kuang hajar punya anak sedap ke duduk atas, bapak tu pula tarik. Sudahnya dua-dua naik keldai tu. Ya Allah menyiksa binatang, kesian lah binatang tahu tu. Ya Allah. Sudahnya keldai naik dia. Kan itu dia parah. Dipikulnya keldai. Nampak? Sudahnya nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Aku bukan gak tak pernah naik Azia daripada ya. Seremban. Ikut Keratong, Muazzam, sampai Kuantan. Ceramah untuk TM. TM Kuantan. Telekom, TM. Sampai tu, kata bersulumak kotor dek lumpur dengan ulik tu pagi-pagi dia kan. Weh, kopi basuh lo kita ni kan. Kau cakap dah sudah kan, kau datang ambil aku balik. Okey bos, saya pun turun, dia pun jalan. Pegawai TM tu, steady ustaz eh. Dia jauh datang naik Grab, weh kita aku tu. Itu dia. Itu dia. Tak saya tu. Kalau saya naik kereta tadi pun kena halau lah, tak bagi parking situ, kau bayangkan naik aja. Tak tahulah, mungkin dia suruh parking kat luar. Parking dia ke depan bangunan mah kedai tu. Enggak macam tu. Saya bukan tak pernah, saya ceramah kat Banting. Orang yang jaga parking tu sokok je lah. Ya, dia nampak aja. Saya kata, wah, dia punya marah weh. Turun je kemudian. Saya buat ustaz, dia pun tunjuk. Oh, kau pun buang okok. Fuh, saya baru usap okok ni. Tak ada hal ni. Jangan pedulikan apa orang cakap. Biarlah orang naik kereta Grand Livina. Kita naik Grand Liviva. 660, kan? Tak ada hal. Servis tak ada pening-pening ke mana. Berapa ringgit, dek? 300 setengah. 300 setengah. Kau kira balik? 300 setengah. So, kira balik. Orang lain tu naik kereta yang BM tu. BM. Baru masuk ya. Selamat datang ke. Ha, itu pun 2000 tu. Selamat datang. Belum tukar barang lagi ke macam mana. Jadi kau nak macam mana? Pilih lah. Nah, benar-benar harus tak jadi orang kaya sih. Sebab kata pepatah Cina tu belum gumuk sudah bengkak. Belum gumuk sudah dia belum gemuk sibuk nak bengkakkan diri dia sama besar dengan gemuk tu. Tak payah. Kalau kau buat seri kau, kau bengkak ke ni kau, dia akan kecut. Nampak tak? Maintain dia. Gemuk-gemuk lah. Tak usah risau. Saya sebut gemuk tu tak ada benda sensitif. Okey. Gemuk okey apa? Gemuk tu indah. Orang lelaki, dia suka lelaki. Bini dia yang badan sedap-sedap ni. Peluk. Zok. Tuan jangan sibuk lah nak kuruskan badan. Betul tak? Mana dia orang lelaki nak cubalah kuruskan badan. Tak payahlah membohong. Betul biar ada badan macam tu. Okey. Sibuk nak minta. Betul ke? Lepas tu kau tanya orang lelaki. Soalan yang susah. Betul ke sedang gemuk? Itu lagi. Kau menyusahkan orang lelaki tanya soalan tu. Kau jawab apa pun salah. Tak ada gemuk pun abang saya mana. Betul lah. Tengok dulu cuy. Lelaki tanya soalan tu. Kau jawab apa pun salah. Tak ada gemuk pun abang saya mana. Betul lah gemuk. Tak boleh. Kau tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Bukan sedang gemuk. Ni bukan gemuk. Ni namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah. Kurang kurus kau tak boleh jawab. Betul ke sedang gemuk bang? Orang buta je cakap kau gemuk ni tu. Ya ke bang? Ya kurus lah ni. Dalam hati. Allah je lah yang tahu. Kau tak perasan ke masa bumbu kau kahwin dia duduk boleh masuk bilik air? Sekarang macam mana masuk bilik air? Kau tak perasan ke benda tu? Betul. Tak payah sombong-sombong. Orang apa yang ada je. Realita. Nak belagak buat apa? Tak payah. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pasal. Kau bayang kan? Orang tak puas hati. Kenapa orang ni? Kenapa orang tu? Kenapa orang ni? Eh, dengar. Dengar dia naik pangkat. Apa dijilat eh, bos tu? Confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru. Tak mana dicuri duit tu. Anaknya dapat UPS, dapat SPM semua eh. Macam ada seorang pandai. Ada je benda nak cakap. Cuba kalau kita dapat satu kebaikan dan orang sebut macam tu, kecil tak hati? Kecil hati kita. Ya. Dia simple je. Kalau dengar standard dia, kalau ada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita dapat satu kebaikan,
kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki ya, ini. Ya kayak video sebelumnya Ji, dengki. Dengar dia dapat pergi haji tu ni. Ha, dengar tu. Dia tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Tanpa sedar dah ada. Dengar dia dapat pergi haji tu. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah, nak minta dia doakan aku. Ya Allah, happynya. Kita sepatutnya begitu. Dengar anaknya dapat UPSR, dapat SPM, dapat semua A. Alhamdulillah, ada juga ayah anak staff kita yang pandai kan? Alhamdulillah. Macam tu. Dengar dia dapat naik pangkat. Daripada kado. 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 Dia jadi do. Contohlah, contoh kan? Nah, contoh. Jadi bahan pula. Nah, contoh kan, dia jadi DO. Contoh kan, alhamdulillah besok papa boleh tolong jumpa Puan Diana, minta tolong papa senang. DO kado. Dengar dia beli kereta baru je ke? Untung dapat tumpang, tak payah bayar apa, bawa tidur je. Tak payah duit minyak, tak payah apa. Nah, senang macam tu. Ada je benda tak puas hati. Pakcik tu lah, pakcik tu lah. Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Nah, apa respon dia? Biarlah dia kahwin. Yeah. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Cuba positif. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini tak umum buat kadang mulut cepat. Malam pertama mati dulu. Cubalah elok sikit. Ini tak umum buat kadang mulut cepat. Malam pertama mati dulu lah. Ilah. Cubalah elok sikit. Kalau kau tak mati, cuba tanya perempuan tu. Ni akak nak tanya sikit, apa kau gemang dengan anak dengan Abang Haji tu? Umur dia dah banyak. Yeah. Kau suka sangat dia, kenapa? Macam mana saya nak cakap? Gen Y macam tu lah. Pertama dia romantik. Ambil orang tu romantik. Ternyata romantik. Dia memahami. Dia ambil berat kan. Dan setiap kali saya marah dia, setiap kali saya marah dia, dia tak pernah balas balik. Ni ada pokak tak pernah balas. Contohnya, tapi bukan orang sini lah. Ternyata dia pekak. Ini cuy, kayak ini Ustaz pernah bahan ini, cuman saya agak lupa, tapi kayaknya baru, gak tahu, saya lupa-lupa ingat cuy. Apakah ini Ustaz dah lama atau baru saya dengar gitu ya, tapi ini kelakar banget cuman. Punchline itu dapat banget gitu ya. Orang tempat lain. Tak, kita cuba letak kan, jangan dengki-dengki dengan orang. Orang naik pangkat, kau tak puas hati. Siap jumpa dengan bos. Nak jumpa dengan DO ni. Jumpa dengan bos, saya minta maaf bos. Saya ni tak ada niat. Saya tak degil. Saya okey je bos. Tapi saya dengar-dengar bos memang nak bagi kenaikan pangkat tu pada dia. Saya minta. Saya tak dapat, tak apa bos. Saya tak kisah. Tapi tolonglah bos, jangan bagi kat dia. Saya ni mikirkan nama baik bos. Mak dia bicara. Bila setan membimbing dia, memang dia nampak kemas dan teratur. Nampaklah. Jangan macam tu. Rezeki orang masing-masing. Kita jangan rasa bila kita tak naik pangkat, rezeki kita tak ada. Jangan. Jangan sebut macam tu. Ada orang pernah tanya saya tahun lepas. Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat masalah? Lailah. Aku cakap bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Hah? Nampak tak? Sebab kau jangan fikir rezeki tu sama macam mana yang kita nak. Nah, tanya pun dia nak. Dia tak pernah expect pun. Dia jadi kado. Kado lagi. Aku pun nahan nama jawatan tu kan. Tak, betul tak? Betul. Dulu dia sangka, dulu ambil degree apa dulu? Hah? Food science. Food. Apa kena mengena? Apa food science apa? Betul tak? Ada kat mana? UITM? UKM. Ha? UKM. UKM. Nampak? Tapi
rezeki dia. Jadi dia ambil kos PTD. PTD. Dengan berapa tahun punya kos. Kemudian belum cerita lagi kena ada referee lagi. Kena ada pegawai penilai, kena pilih sahabat dia dua orang akan kena interview. Ni macam mana? Diana ni macam mana? Dia ni boleh simpan rahsia. Oh, dia setakat dengan saya memang boleh simpan rahsia. Saya dulu pun jadi untuk sahabat saya. Kalau kenal lah Zahirin Adnan dekat 9. Itu sama. Memang saya je tak boleh jadi PTD. Sebab saya tak berapa diplomatik sangat. Saya jadi pramugara pun saya tolak. Tak sesuai. Sebab buat gurau. Tak boleh. Aku kalau jadi pramugara, huara orang langgam tebang. Guru. Kita ada masalah cuaca, jadi mengucap sekarang. Matilah weh. Mengucap lah. Kita tak fikir kita akan survive, jadi tolong bacakan kitab Yasin yang kita dah bekalkan pada tempat duduk masing-masing dekat depan anda. Umat, matilah weh. Tak boleh, saya kuat gurau, tak boleh. Saya tak layak kerja tu. Gurau lah kerja. Saya pernah saya pergi McDonald's dekat Shah Alam dulu. Dia baru buka hari yang kedua. McDonald's. Hari ini buka, besok masih datang. Yes, sir. Having yet or take away, sir? Makan sini. Kalau makan sini, counter. Kau fikir sikit. Dia pandang orangnya, betul ke tak betul? Encik nak makan, bagi kuti canai dua, sirap tiga. Dia tengok muka saya serius tau. Oh. Maaf cik. Kita tak ada kata macam. Mana boleh semalam saya datang ada. Ya, dia ke saya tak tahu. Oh, jahat ya. Main-main. Dulu lah masa belajar ada dah perangai macam dulu. Dia best tu, dia masuk jumpa supervisor tu. Yang best tu dia jumpa supervisor tu. Supervisor dia makan panas nak mau. Cik, tak ada cik. Oh, tak ada. Tapi yang meniaga pun tabak sebenarnya tak meniaga ni. Yang kaunter sebelah saya tunjuk kan. Tak adalah adik gua yang ambil yang tu set yang nombor 3 tu, ambil satu lah. Lepas tu ayah dia tengok, dia tekan kau, dia tekan cashier. Sakit hat. Lepas tu bila dalam seminggu lebih tu saya datang dengan wife saya, dia dah nampak dah karakter dia orang nampak saya. Ui. Bila saya datang bagi bagi saya samosa. Maaf cik, samosa dah habis. Yang ada ni. Dia pandai. Dah pandai ya. Tu belum cerita aku drive through naik motor ke, tak tengok. Lalu kan ada mesin kan. Kecik nak order apa? Minta maaf aku tak nak bercakap dengan mesin ni. Kau tolong panggil sawah, tolong keluar sekarang. Cik jangan cik, orang tengah beratur panjang ni cik, jangan buat macam ni cik. Dulu lah, dah lama dah tak buat tu. Jahil ya ustaz ini. Kedai nasi lemak, siapa yang belajar kat UiTM Shah Alam dia tahu. Dekat Shah Alam tu ada satu section tu dulu kan, dengan ketikah melintut apa cencorot apa semua kan ada dulu dekat dia punya food apa ni, dia punya food court tu dulu kan, dekat section 2 Shah Alam tu. Siapa yang belajar Shah Alam tahulah. Jadi tak macam mana malam tu makcik memang sedap, nasi lemak dia sedap. Oh, ini pun tikus cencorot sedap macam tu. Bila pergi beli kat sana, biasanya mak dia hari tu anak dara dia pula jaga. Saya cakap, memang kau jangan weh, tak baik. Diam je lah. Dia pun, anak makcik tu dia ambil pinggan. Nak nasi lemak, pinggan, dia akan letak apa? Daun pisang. Tak ada pisang, dia letak nasi. Saya tanya, ni pisang ni? Saya tak minta daun pisang ni, pisang aku letak. Mak, kena tanya ke? Kena tanya, kena daun lagi ke tak? Tak apa, ambil daun. Buk-buk muka tak puas hati. Dalam masa kirik-kirik, saya ambil nasi lemak tadi, paru, kemudian ada daging saya, kemudian patin. Saya ambil patin. Tak saja je, tak masa tu. Apa sih patin? Ini kayak lauk kayaknya, cik. Lari ke patin lagi. Tak, saya kata nasi lemak ni tapi daun pisang ni saya tak minta ni kau yang letak. Saya tak makan daun pisang. Tak kira pun dia kena marah. Tak apalah, kadang ialah gurauan dengan sebahagian daripada hidup tu je lah. Saya arwah abah saya dulu pun kuat gurau, arwah abah saya. Bila saya telefon arwah abah saya, "Assalamualaikum mah, salam. Bah, duit dah kering lah mah. Habis duit basah macam mana? Abah kan? Abah ni betul-betul lah duit dah habis." "Iyalah, tiap babing in lah." Bahasa memang kuat gua, sebab saya tak macam dia. Sama. Dia lagi kuat lah. Tak? Kita ni, tu saya kata, jangan dengki. Dengki akan merosakkan. Kita sampai sanggup buat macam-macam. Kita fitnah orang.
Kita kenakan orang. Cuba kalau kita dapat kebaikan, orang petikakan, kita akan kecil hati. Jadi jangan. Contohnya Ngudah Khidmat Cemerlang kan. Alah macam dia seorang kerja. Cik dia dia, pak dia dia, pak dia dia. Kita ni apa weh, kita ni apa weh. Nah. Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat APC tu. Biarlah. Kan? Biarlah rezeki dia. Pernah tak main main damula? Damula kan? Damula. Adakah semua orang sampai serentak? Tak ada. Ya, ular balik, tangga balik, balik. Kalau di Indonesia cakap ya. Pertama orang tu kejap-kejap tangga. Ya. Luar tangga. Lu senang dia datang sok. Ya Allah, ya Allah, ya kenapa dia senang sangat? Yang seorang tu lah kejap-kejap ular. Nenek-nenek-nenek ular. Ular. Masa nak? Dan damula, dia tidak mematahkan damula. Semangat kita, kita tetap nak baling biar tetap tak puas, hati tak puas kalau tak habiskan sampai 100 tu, betul tak? Yang paling satu pattern lagi yang 98 tu. 98-900 undur balik. Mana nak? 98-900 undur balik. Ya, ya. Sama dengan kerja kita yang tangga tu tadi. Ada orang ditakdirkan dia senang naik pangkat. Rezeki dia. Betul, betul. Yang ular tadi, kejap-kejap tukar department. Kejap-kejap tukar department. Pangkat tak naik, grade tak naik. Kejap kena hantar kat store. Sebab bergaduh dengan orang dengan kerja. Duduk so. Peti sejuk. Duduk dengan store. Tapi dalam tempoh perkhidmatan dia berpuluh tahun, dia dah mengasa kerja semua department. Itu tandanya apa? Tandanya Allah bagi peluang kita faham banyak perkara dalam pejabat kita. Yang 98 tadi? Tak pencen-pencen. Bersambung-sambung kontraknya. Nampak tak? Itu maknanya Allah bagi peluang kat kita. Kena sangka baik. Hikmah ni ada banyak. Kenapa aku tak naik pangkat? Tanyalah. Kalau jadi apa-apa hal, memang kena panggil. Diana, datang jumpa saya sekarang. Kerjanya kena panggil. Kan? Ni, Sabli eh. Sabli. Tuan Sabli eh. Sabli ke Sabil? Sabil. Sabli. Sabli, datang jumpa saya sekarang. Sekarang, sekarang, sekarang. Oh, dah. Kerjanya kena panggil. Yang belakang kurang, kurang ada lah. Kalau kesilapan office boy, silap photostate minute mesyuarat, dalam mesyuarat baru jumpa, ni salah office boy saya. Tak berani cakap, oh silap saya lah, saya tak cek betul-betul. Betul tak? Pegawai dalam tu yang dipersalahkan. Cuma jangan jangan minta lah. Naik pangkat, banyak kerja. Mungut. Kenapa kau banyak kerja sekarang? Dan kau nak naik pangkat? Kita yang tak naik pangkat ni, apa hikmah dia? Makin tinggi jambatan, petang tanggungjawab masih makin besar ya. Makin banyak. Abang, pengangin makan kat ni. Aku dah lama. Orang lain boleh cakap malam ni nak makan kat mana. Samsung debat bila lagi nak makan sama. Aku dah apa-apa malam tak balik rumah. Daripada Melaka pergi ke Terengganu, Terengganu pergi ke Pahang. Kesian juga ya. Pahang ustaz pergi ke Perlis. Ini yang kadang-kadang bila lelaki dah lama tak balik rumah. Orang perempuan gemar tanya soalan yang salah. Ya. Yeah. Macam mana bang? Macam mana? Okey. Apa soalan kau tanya ni? Makanan ni okey, Mazat? La ilaha illallah, makanan. Minta patin pun belum tentu dapat. Patin lagi. Saja. Contoh. Dah. Saya dah try. Dah. Patin saya dah lagi. Try sekali kat penjara penuh itu. Lulus. Penjara penuh, Kuantan. 4 hari lepas tu. Saya sebut-sebut. Terbayang pula patin. Tak tahu. Tapi biasanya makbul. Tengah hari tu dapat kau. Ustaz, ustaz jangan makan tu. Ustaz-ustaz kan jangan makan tu. Patin on the way. Oh, dia tentu. Ha, ha. Yeah. Tak, saya boleh tunggu. Tak. Oi, jarang penceramah request ni. You know what I mean? Tak adalah, saya je. Buat mana nak tayang? Tak payah. Tak payah, okey. Saya jadi ini lagi, cuy. Dengan patin ini, cuy. Kayaknya ini sebuah makanan, nih. Maksudnya, makanan yang cukup istimewa di daerah situ, cuy, ya. Kak, nanti kan kita pergi Jaman Tori. Lari terus di patin gitu. Ada saja bergurau. Saya patin yang paling suka kat Kuala Lipis. Sukuk saya suka. Patin Steam Azmi ya.
Sedap betul. Yang dekat dekat Kuala Lipih dah sedap, kat Raub boleh tahan, tapi kat Raub tu anak dia besar. Dekat Batin Sini Azmi yang atau bukit tu sampai ke siku sedap aku gila. Dia punya paloh tu menyentuh di tepi orang ramai. Sampai ke siku. Saya yang paling fresh bila ada orang berniaga tepi jalan dengan aku, Patin Temeloh King. Membau Patin dia. Kan? Tu lah, macam tu lah betapa nak peminatnya saya. Dah. Dah, bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Ya, yeah, ya. Yeah. Macam tu je, saya tak ada nak minta-minta sangat. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya sekadar buat cerita. Mungkin faham. Yang goreng pun okey. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allah. Tak, tapi betul saya kata tadi kan. Dapat pergi pasar malam dengan family. Tak, itu rezeki. Tiga dialog anak saya tu. Anak saya tiga dialog. Tak, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak hantar pergi sekolah punya. Siapa boleh hantar anak ke sekolah, hantar tu nikmatilah saat tu. Sebab tanya orang-orang lama. Orang lama, dia dah tak hantar anak ke sekolah, anak dah besar-besar, macam mana? Teringat kan zaman hantar anak ke sekolah tu. Dalam kereta lah dia boleh cakap dengan ayah dia. Bapak-bapak, minta lepang, beli buku, dia kata minta dengan abah. Ayolah, berapa ringgit? Semua ringgit je. Ayolah, anak-anak. Terima kasih, abah. Abah dia talian hayat dia dalam kereta. Abah tak banyak cerita. Tak tanya banyak. Untuk apa? Kan pun bayar tu. Kenapa? Tuan-tuan tu mak dia. Oh, perempuan memang macam tu. Semua nak ada petikai kan. Lambat balik pergi makan. Dia sudah lah. Makan dengan siapa? Abang makan apa tadi? Sedap makan. Tak ingat ke rumah ni? Ya ilah Allah tahu. Betul. Nah, dah selamat balik. Sudahlah. Macam orang lelaki kan. Kalau dia bergaduh dengan orang perempuan kan. Dia. Okey, abang minta maaf. Okey. Dah. Salah abang. Kita malah nak panjang. Salah siapa tak penting. Kita mengaku je lah. Cukup. Okey. Salah abang. Ya. Yeah. Mengalah. Nak salah. Iya, salah abang. Dah abang minta maaf, salah abang. Okey? Dah. Cuba perempuan. Okeylah, saya minta maaf. Memang salah saya, tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni. Kenapa kau nak explain juga? Juga explain panjang. Orang dah penat dah ni. Buat macam mana? Orang perempuan macam tu. Kita kena sabarlah tak? Itu sebab kata ulama terdahulu, lelaki ni ibarat tulang yang lurus, perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila-bila pun yang bengkok tu takkan boleh diluruskan. Yang lurus ni lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Oh, gitu. Sabar je. Dengan orang perempuan ni kata Asyad Muslim, ada 10 dalam kebahagiaan rumah tangga. 10 kena ada. Yang pertama bijaksana, yang kedua sampai nombor 10 sabar. Ha, tu dia. Kau tengoklah muka dia. Sampai nombor 10. Malam ni makan luar eh. Malam kita makan. Ya bang. Siap. Keluar. Problem dalam kereta. Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Ha, itu masalah. Masalah lah. Iyalah, abang nak cakap makan kat luar. Awak pilih lah makan. Ikut abang lah. Kan saya kata ikut abang. Saya okey je. Dengan muka-muka. Saya okey je. Ikut nak bergaduh dengan kebahan. Kita bawa pergi kedai Tom Yam. Semua duduk. Anak duduk, dia pun duduk. Muka tak elok. Abang besar. Asyik-asyik Tom Yam. Tadi kau kata ikut aku. Kadang tu lah. Tapi bukan orang sini lah. Tempat lain. Ya. Jadi makna belajar bersyukur. Tu pertama. Yang kedua, anak saya sebut apa? Tak best, dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak kan dia pasar malam. Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Iya. Jalan dengan anak nak apa ambil? Iya, iya. Oh, pasar malam boleh lah, cuba pasar raya kau buat je. No. Kau tak mahal. Mahal ya. Dan ayat yang paling tak tahan, ayat yang ketiga, anak Samsul Debat sebut. Macam dah lupa-lupa buka bah macam mana. Kau bayangkan. Wah, ni sindir tu dalam YouTube boleh tengok nanti boleh. Tapi maknanya dia sindir lah. Ayah dia jarang ada kat rumah. Saya cakap dengan wife saya, abang sibuk macam 4-5 tahun je ya. Jangan kau muntah tengok muka aku kat rumah besok. Sudahlah. Sampai masa besok relax kat rumah kan. Ha, umum panjang tu lah.
Wali pun kerja enggak. Tak cuti ke? Lagi sibuk sangat. Orang lain pun pegawai enggak. Sampai malam tak balik apa hal. Kan kena tanya lelaki tu masalah kena tanya kan. Lepas tu kita pun ambil cuti seminggu. Makan, tidur, muntah darah, tengok TV. Tidur, tengok TV. Orang tak kerja, dah ditanya pula. Serba salah ya. Ni lah cuti. Cuti ke berhenti lama sangat ni? Ayolah, mulut kau kan. Ada lah benda. Tu lah kadang-kadang, sabar je lah. Itu sebab orang lelaki kita ni kalau balik rumah, kan kita selalu lewat balik kerja kan. Balik, jangan tu masuk bilik sendiri. Balik, tengok balik, raikan bilik anak tu, tengok bilik anak tu, tengok. Ya Allah. Ramai betul berpusing tengok. Ya Allah, bila lah tiba-tiba dah besar. Masa bila lah kau besar, Allah, anak aku. Masuk bilik sendiri. Kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar. Dia tidur macam ni Allah, penuh kata tu. Mana pun lah aku nak tidur ni. Alih tangan seselun. Alah tak kali, dah kena marah. Nampak? Ini yang gak bisa katanya. Ini sudah sering saya dengar tapi ngakak banget, sumpah. Bila pula kau besar. Syukur je lah. Okay? Jaga hubungan. Jangan kita cari salah satu dengan yang lain. Aduh, sakit. Sebab kalau, ya. Kalau saya bagi cadangan lah. Untuk kan bila APC kan selalu jadi pertikaian kan. APC. Simple je. Ni banyak jabatan yang saya sarankan. Alhamdulillah banyak jabatan-jabatan agensi di Kuala Lumpur dah ambil dah saranan saya. Ketika hari APC, tambahkan anugerah. Macam APC, bukan dapat apa pun. APC dapat apa? Pertama dapat apa? Cuba kau sebut sijil. Tak boleh. Janganlah sebut duit. Nampak sangat kau nak duit tu. Pertama sijil. Duit tu iringan aja, faham? Yang pertama, duit. Sabar. Bawa tenang. Duit. Dapat sijil anugerah khidmat cemerlang. Kan? Kemudian duit berapa? 1,000. Tengok bahagian HR. Mana bahagian HR? Dah tak mengaku pula. Bahagian HR biasa dia dah jumpa dulu surat tu. Siapa senarai yang dapat APC tahun tu? Sulit dan rahsia. Ya, ya. Hello. Kau nak belanja aku apa? Rahsia. Kau nak belanja aku apa? Kenapa? Aku tak faham lah. Tanyalah kau dapat APC tu ni. Mananya kau? Aku dah tengok. Ya ke weh? Tanya tau. Tapi ingat, sulit dan rahsia. Dalam pada tu, semua orang dah tahu. Dan semua orang, bila nak belanja. Berzikir. Itu yang bila naik atas pentas, dapat sijil daripada DO, muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Tak tambah anugerah lain. Contohnya anugerah apa? Markah SKT 90 ke atas. Bagi sijil. Walaupun tak naik pentas, tak apa. Dia ada satu frame yang akan gantung dekat rumah. Betul. Ui, Mama dapat 90. Itulah, Mama kerja pun markah Mama tinggi tau. Yeah. Walaupun tak dapat APC, dia okey. Kedua, tak pernah MC tahun yang dinilai. Macam, muntah darah pun kerja. Weh, kau pergilah balik dah muntah darah. Nanti dapat sijil. Tentu. Yang ketiga, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Oh, ayah pun sangkut. Wah, apa maksudnya? Tak pernah punch card tahun dinilai. Maksudnya, abah tak pernah lewat pergi kerja. Ya ke? Biasa tengok abah lewat, ada cara. Wah, hajar punya bapak. Kau nak bohong siapa? Anak kau tahu, kau lambat tahu. Kau boleh cakap, ada cara dia. Geng-geng abah tolong lah. Ada caranya ya ternyata. Tapi yelah, sekarang ni semua pakai tamprin kan. Mana ada pakai ni lah. Pakai lagi? Ada department yang pakai lagi? Ada. Tapi kalau pakai tu sebenarnya bagus tau. Yang pakai punch card ni. Sebab dia silaturahim. Saling perlu memerlukan.
sotong kuri tangan dan tetetetetetet ketap tetetet. Siapa lagi? Confirm eh, confirm yang tangan yang gagal tak ni. Itu yang banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Tak macam tu lah. Tak maksud saya tambahkan anugerah jadi orang kuat mesti kaya. Saya juga pernah mengalami itu yang itu kayak kertas gitu ya. Biasa minta tolong sama teman gitu ya. Senang. Macam seorang. Tak, dia kalau orang lelaki dia senang. Kalau dia tak puas hati orang lain dapat APC, dia cakap tu pun terang. Orang lelaki dia macam tu. Macam mana kalau dia dapat? Kerja sama, ponteng sama. Macam mana kalau dia dapat APC? Aku tak faham lah. Tak, aku pun terponteng lepak dengan kau pun kerja. Aku siap weh. Mungkin sebab tu lah bos aku panggil aku pergi. Dia suruh siap aku buat. Aku sampai tak balik pun ada. Tapi besok tu aku cakap aku lambat sikit. Bos aku okey weh. Oh tu orang lelaki. Ya, perempuan. Dia gentle. Dia cakap tu terang. Perempuan. Dia siap puji depan. Tahniah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat group WhatsApp. GGTPH. Geng-geng tak puas hati. Dia masuk ke semua geng-geng. Dia terlupa. Budak anti manugrah pun ada dalam tu. Mengarung budak tu macam kenapa dia benci sangat dengan aku. Dia tengok. Dah eh. Okey tu. Kemudian apa? Percaya ada hikmah dari setiap benda yang kita buat. Kita buat kerja kerja-kerja. Kita tak naik pangkat. Tapi ada hikmah. Tanam tabu di topi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah. Selaut garam terasa tawar. Tak ada kita kisah tak dapat APC. Tak ada kisah tak dapat naik pangkat. Alhamdulillah. Anak aku straight edge SPM. Alhamdulillah aku tak dapat naik pangkat. Suami aku setia. Allahuakbar. Bersyukur cuy. Suami kau handsome macam tu takkan tak ada. Entahlah, aku percaya je kat dia. Entahlah. Kau ingat bini aku tak susah hati ke dengan aku? Walaupun aku tak ada handsome sangat kan. Tapi, eh hari tu si minyak. Ada orang tegur. Pelakon kan. Saya kata bukan. Yelah pakai mask pun kita kenal. Bukan. Dia kata. Semua bukan. Okey saya siapa? Ada Aziz. Bukan. Tak tahu lah belah sini ke belah sini ke belah sini. Dia tak tahu lah. Berlakon drama adalah dua line skrip. Benda je. Kan? Pernah lah saya dapat tawaran berlakon dengan Sansu Yusof tu. Yang cerita Munafik 2. Munafik 2 tapi saya tolak. Watak tak sesuai. Tengok tak Munafik 2 tu. Ada kau bagi aku watak hantu celah buluh. Jadi yang ngacau Ustaz Adam. Tak ada lah. Mana ada. Mana je. Gua. Tak. Betul. Hikmah percaya. Kadang-kadang Tuhan bagi apa tu? Tuhan bagi mak kita umur panjang. Mak kita sentiasa doakan kita. Kita berdapat berbakti pada mak kita. Semua tu. Semua. Kena percaya. Hikmah dia besar. Lagi satu kita dapat kerja yang seronok. Betul? Kawan-kawan kita. Kita ngam dengan dia. Dia pun ngam dengan kita. Kita kerja tu tak terasa. Kan? Bangun pagi. Sampai kat tempat kerja. Berbual tu. Episod drama malam tadi kan. Suami ku seorang pendosa. Sayang tak dikenang. Dendam seorang isteri. Tak saya tahu tajuk je. Bodoh kan? Bodoh kan? Mak mentuk dia geram. Gulak mak. Kenapa dia bilang? Pulas tu. Lepas tu ke 9. Okay, Jack. Kita nak minum kat mana ni? Jangan minum. Dia halakah yang sama tu. Halakah yang sama. Dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Nak minum kat mana ni? Ikut je lah. Ikut je lah. Lepas tu pukul 10.30 balik kat pejabat. 10.30 pun sampai pejabat. Mak nak masuk pejabat. Dekat lobi jumpa pula orang kampung. Eh kau kerja sini ke? Haa dah lama dah. Jomlah minum. Aku lepas minum. Langgan ada lah kau. Minum lagi. Sudahnya aku 12 balik pejabat. Lepas tu. Ya Allah ini kena ambil anak lah. Suami tak boleh ambil. Kena keluar. Ya Allah nanti jam. Nanti orang tanya pun tidak. Aku 12 lebih dah keluar. Kedua setengah pun sampai pejabat. Lepas tu kedua kena pejabat. Kedua tak sampai lagi. Teruklah jam orang tanya pun tidak. Sebabkan tension, petang ni nak minum kat mana? Eh janganlah, pagi tadi nak minum, kita bungkus je. Okey, keluar. Tapang tu bungkus. Minum. Sudahnya sampai kat pejabat, 3.45. Baru buat kerja sikit, dah pukul 4. Weh, sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah pukul 4. Masalahnya kau memang tak kerja. Kan? Dan alhamdulillah benda ni tak berlaku kat pejabat UOL lah. JKR Pahang saya tengok setakat setiap daerah tak pernah jadi macam tu. Dekat pejabat daerah dan tanah negeri Pahang pun tak ada. Sindiran-sindiran ustaz itu GGC ya. Kan? Agaknya lah. Iya. Itu sebab saya kata percaya pada hikmah.
Boleh jaga berbakti pada mak kita. Itu point. Kemudian apa lagi? Seterusnya adalah accountability, kebertanggungjawaban. Accountability. Bekerja tanggungjawab. Jangan sibuk salah kau. Kenapa tak siap ni department tu punya hal? Cakaplah, saya dah buat part-part ni, tapi cuma kalau ada yang ini daripada department lain, insya-Allah saya boleh cepatkan lagi. Cakap macam tu. Jangan nak berguna bahasa menyalahkan orang je. Tu sebab anak kita pun ambil perangai kita, menyalahkan orang lain. Kenapa tak siap kerja ni? Dia ambil buku saya, cikgu. Apa sal kau ambil buku dia? Dah dibagi. Yang kau bagi pesan, dia minta. Dapat sudah. Cuba mengaku. Cikgu tu tak jadi marah. Kenapa kamu tak siap kerja? Cikgu memang salah saya. Hukum saya. Yeah. Cikgu pun terkejut. Alamak, mengaku. Lepas tu, cikgu, kenapa? Jangan salahkan dia, cikgu. Saya yang ambil buku dia. Kamu ni pun cikgu, kenapa? Jangan salahkan mereka, cikgu. Saya yang hasut dia. Cikgu. Borong. Dah, sabar. Saya tanya je. Bagaimana je mengaku ya? Tanggungjawab. Orang lelaki, tanggungjawab. Tengok. Macam dalam rumah tangga. Jangan sekali-kali merendahkan martabat lelaki dengan berkata, saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya, bukan awak. Salah. Nah. Dalam bab nafkah, ini yang selalu saya ingat juga, cik. Dan anak-anak baru mak, kena faham. Kita wajib buat baik pada mak kita, tapi dalam bab nafkah, kena utamakan isteri dan anak-anak. Jangan salah. Saya nak sulung lelaki. Mak tak boleh ganti, awak saya boleh ganti. Kau hajar, Yan. Kan? Walaupun benda tu betul, tapi kita kena faham, tanggungjawab nafkah tetap isteri dulu. Kalau isteri tak reda, suami berhutang sampai akhirat. Wow. Sempat rakam. Kalau suami dia ada sendiri, abang dengar tak tadi yang pesan nafkah? Macam mana abang, saya tak apa faham sangat. Macam mana? Abang time tu, menteri tidur tadi tu. Yang lelaki pula. Tapi betul-betul ramai orang pusing dengan konsep tu. Kena faham, sebenarnya tanggungjawab orang pangkat rumah dua je. Melahirkan anak, melayan suami. That's all. Melayan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Faham? Basuh kain, basuh pinggan, cuci, sental bilik air, besarkan anak, jaga anak, buat susu dan sebagainya, kemas rumah, buang sampah, semua tanggungjawab suami. Suami? Faham. Tapi. Tapi itu dah tanggungjawab. Itu sebab orang perempuan. Kalau suami kata, on tak on? On. Faham? Yang paham-paham, tak paham sudah. Kau layan suami kau ni. Jangan. Don't take things for granted. Suami masuk dalam bilik, berlari dalam bilik. Bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kalau suami kata, tak pergi sambung kerja kau. Pahala penuh. Atau, bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau bagi sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Tak, maksudnya, itu dua. Cuma orang perempuan selama ini, dia memangku tugas suami, membantu suami, memudahkan urusan rumah tangga. That's why lelaki kena appreciate walaupun tu bukan kerja dia. Faham? Hargailah. Balik, ya kan? Assalamualaikum. Salam, abang. Dah pergi masuk. Kesian tengok isteri ni. Masuk pinggan ni. Tak tukar lagi ni baju kurung coklat ni. Kado. Kado lah. Ha, basuh pinggan ni. Dah. Biar abang sambung. Pergi. Husband ke je apa? Sama je tak? Kado je tak? Pilih juga lah. Tapi kat pejabat lain lah. Dia pun dah. Pergi macam, seronok tak orang perempuan? Kalau suami balik macam tu, dah, biar abang sambung. Seronok tak? Saya macam tu, saya tak boleh nampak pinggan mangkuk dekat sinki ni. Dah. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari. Orang perempuan akan rasa happy tau. Ataupun suami balik, yang dah. Abang dah booking dah. Spa muslimah tu pergi. Nanti massage, cuci rambut, pedicure, manicure pergi. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak kita, abang jaga. Abang. Alasan. Susahkan abang. Tak susah mana pun abang booking ni. Kau bayarlah sendiri. Wajar. Dah. Tapi tak adalah abang nak bayar. Ya ke bang? Masih tau bang. Betul. Me time untuk perempuan kita kena pergi. Sebab dia dah buat banyak kerja untuk kita.
Dia memang tak pakai kita lipat kain. Kenapa nak? Sebab format lipatan tak sama. Kau gulung-gulung settle, kau gulung settle. Tapi orang perempuan lain. Orang perempuan dia teliti, kan? Dan begitu juga me time satu lagi. Nah, yang ambil dia 500, pergi ajak member yang tu semua, si Mira tu, si Suraya tu, pergi ajak pergi berjalan, pergi shopping. Sonok tak perempuan? Sonok. Siap hantar naik kereta, let load drive, eh? Tak apa, rumah abang jaga, risau. Enjoy. Okay. Masuk dalam rumah, hari ini adalah momen bersejarah bagi kita. Pertama kali dalam rumah ini tidak ada ibu kamu. Kita bebas, sebebas-bebasnya. Oh, mumpah ni, kau tak kenal lah kau ni. Nampak semua kenyam tertuduh. Semua, ustaz nak minum ke belum? Bukan main lagi kau. Dekat rumah, dia buka tudung, dah kembang. Pergi mandi! Astagfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara dia tu. Apa benda ke? Habis satu, Tapi yang perempuan saya selalu pesan, marah anak jangan pindah kat suami. Suami tak bersalah dalam... Pergi mandi, kau apalah? Geram, pergi mandi. Assalamualaikum, salam eh abang. Abang dah balik. Apa bising-bising? Biasalah bang, anak kita. Pergi mandi. Dia marah mandi dah. Ina, pergi mandi, pukul berapa dah? Pergi mandi. Assalamualaikum. Ni sekol lagi. Sekol. Sekol. Apa salah aku? Sian betul kan? Hanya aku. Itu kita jaga. Seterusnya apa? Seterusnya respon. Respon positif pada setiap arahan daripada pihak atasan. Keluar aja berkeliling. Mulai berapa hari bulan, semua staf tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah begini. Dan hendaklah menghantar laporan begini. Ayat yang biasa dengar. Korang yang muda-muda ni ikutlah. Akak dah nak pencen. Aku tak pernah nampak pun ayat tu beritahu yang pencen tak payah ikut. Tak ada cakap. Arahan tu untuk semua. Cumalah kau ikut. Yang boleh ikutlah. Akak dah tak kuasa lah. Rantak kau lah. Tak eh. Ikut positif. Sebab kalau kita pelikan pun buat apa? Bos ni tanyalah. Ini ADO kita, tuan DO kita. Setiap sekeler yang keluar tu semua dah bersuarat dah, dah bincang dah. Bukan tiba-tiba keluar ikut selera sendiri, tak, dah bincang. Ikut aja. Jangan murung. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Ni. Okey, cik. Aduh. Kau tu tiba-tiba rang saya sakit, cik ya. Jadi mungkin ceramahnya saya enggak bisa lanjut lagi, cuy. Tapi di sini sebenarnya mau habis. Cuman rahang saya sakit banget ya. Oke, cuy, itulah tadi mungkin enggak full ya ceramahnya di sini, cuy. Tapi itu pun sedikit lagi, cuy, sebenarnya ya. Sedikit lagi selesai. Enggak tahu kenapa rahang saya sakit banget gitu ya. Mungkin beginilah, cuy, ya. Karena ini berapa hari kita spas, kita berapa hari kita nggak ngakak dan tiba-tiba ini ngakak gitu, jadi sakit banget di sini, cuy ya. Jadi saya mohon maaf banget ya, saya nggak bisa meneruskan ini. Nggak tahu baru kali ini ya saya mereaksi Ustadz itu nggak full gitu ya. Maksudnya mereaksi video Ustadz yang memang biasanya kita selalu full, ini nggak full, sakit banget, cuy. Semoga yang Ustadz ulang selalu di video-videonya itu bisa memberikan pengajaran terus-menerus kepada kita, cuy ya. Apa yang Ustadz cakap di setiap videonya itu bisa menjadi pengajaran, cuy. Pengajaran buat korang dan terpenting pengajaran buat saya juga, cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Ini durasinya sangat panjang banget dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.